Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Gilang Prakoso dengan nomor NIM 2005-1214046. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan praktikum kedua pada mata kuliah jaringan komunikasi, yaitu subnetting. Nah, kita awali dari pengertiannya, yaitu subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Tujuannya yaitu mengefisienkan pengelamatan, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian menempatkan suatu host. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware. Dan yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan. Kita menuju ke praktikum, yaitu di sini ada satu router, dua switch, dan 6 PC. Kita menuju ke ISCO paket tracer. Kita buat router 1, switch ada 2. Dan 6 buah PC kita sambungkan pakai konektor. Konektor otomatis dari PC ke switch, kemudian dari switch ke router. Oke, penyambungan koneksinya selesai, kita klik ke router, kemudian config yang gigabit Ethernet 0. Kita isi 192.168.10.1 dengan subnet maxnya angka terakhir 192. Ini sama. Kemudian gigabit Ethernet yang 1 dan 2 tidak 168 65. Kita on-kan, kemudian hilang. Kita lanjut ke PC, mulai dari PC 1. Gateway-nya sama seperti yang di router tadi. Satu, kita copy aja, mudah. Menuju ke PC yang kedua. Ini PC 4, ini 192, ini di paste. Untuk yang PC bagian sini, bagian ini kita pakai yang 66. Nah, default gateway-nya pakai yang kedua, yaitu 65 tadi. Kita copy, namun tadi sekarang 67.
Tidak pasti. Iya. Yang ini berarti 66, 67, dan 68. 90. Tidak pasti. Sudah penyetingan di sini sudah selesai, tinggal melakukan simulasinya. Pertama klik simulasi bagian pojok bawah kanan, kemudian edit filter, kita hanya pilih yang ICMP saja, yang lainnya di unchecklist atau kosong. Hilang. Kita coba kirim dari PC 6 ke 7. Lakukan feedback. Nah, kemudian kirim 8 ke 7. Apakah bisa? Lakukan feedback. Bisa juga. Baiklah, kita akan melakukan simulasi. Tadi sudah dari satu switch, sekarang ke pindah dari switch yang pertama, pindah ke switch yang kedua. Kita coba kirim PC 6 ke PC 10. Mengirim dari switch, kemudian dilempar ke router, masuk ke switch lagi, dan ke PC 10. Terkirim, terus kemudian lakukan feedback. Kirim ke switch, kemudian ke router, kemudian ke switch lagi, dan kembali ke pengirimnya tadi. Selesai. Itulah praktikum subnetting pada kali ini. Saya Krisna Gilang Prakoso undur diri. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.